Sesungguhnya wanita Muslim memiliki kedudukan yang tinggi di mata Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan wanita dengan segala kelebihannya melalui kelembutan perasaan hati dan sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan bagi wanita mulia untuk dapat memelihara diri menjadi seorang wanita Muslim. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mu'alaf, Ar-Rahman allamal Qur'an, khalaqal insan allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, wassamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzdziban. Senang sekali saya Riza Muhammad bisa menjumpai sahabat mu'alaf dalam keadaan sehat dan juga baik. Dan saat ini sahabat mu'alaf pasti bisa menebak ini tempat yang sangat terkenal dan familiar. Ya benar, saya berada di wadah pelayanan kesehatan Dian Kenanga Totok Aura. Dan kedatangan saya kemari bukan hanya sekedar untuk silaturahim lah, tapi saya sudah kenal baik dengan pemiliknya, yaitu Bapak Arya. Nah, Bapak Arya memiliki seorang istri yang bernama Ibu Dian. Dialah the owner atau pemilik dari wadah pelayanan kesehatan Dian Kenanga Totok Aura, yang menurut cerita Ibu Dian itu juga seorang mu'alaf. Ada banyak cerita cinta yang indah yang nanti akan dibeberkan dan diberikan kepada sahabat mu'alaf. Jadi tetap di mu'alaf, setian jalan menuju iman. Sahabat mu'alaf, saat ini mereka telah berada di tengah-tengah kita bersama. Kita akan menjumpai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Nah, yang ini Ibu Dian, yang ini Bapak Arya. Pakai batik ya? Oh iya. Gitu ya? Kita padahal nggak janjian ya? Cinta budaya Indonesia. Cinta budaya Indonesia. Setting ruangan ini pun penuh dengan culture atau kultur budaya Indonesia ya? Pastinya. Ini menandakan kita cinta Indonesia. Iya, tapi saya suka sekali loh di sini. Auranya itu ada, karena kita ditotok aura ya. Oke, Ibu Dian. Iya. Sekilas cerita cinta indah, banyak sekali ya. Pastinya. Jadi mengawali sebuah karir dalam keluarganya juga. Cuman dari Bapak Arya diceritakan, Ibu Dian dulunya adalah seorang aktivis ya, sebelum memeluk agama Islam. Nah, bisa diceritakan satu kondisi di mana Ibu sempat mengalami sebuah peristiwa, atau mungkin cerita dulu awalnya sebelum Islam. Sebelum Islam ya? Iya. Alhamdulillah saya memang terlahir dari keluarga yang memang non-muslim. Bukan sesuatu hal yang baru atau istimewa, karena memang garis dari bapak itu kebetulan memang mayoritas muslim gitu kan. Iya, jadi kakek ceritanya. Iya, kakek dari garis bapak itu memang muslim. Bukan sesuatu hal yang hal yang baru, tapi memang pada saat itu karena saya memang dididik dari terlahir sebagai non-muslim, artinya kegiatan-kegiatan kerohanian itu yang pastinya berhubungan dengan agama yang saya anut sebelumnya. Ya, sebelum menjadi mu'alaf, ada satu mindset atau pikiran sendiri tentang Islam pada umumnya? Statement tentang Islam pastinya sangat baiklah. Kenapa? Karena memang saya terdidik dari terbiasa di keluarga yang memang toleransi beragamanya itu luar biasa. Jadi beragam keagamaan di situ ada. Bisa menerima sebuah konsep perbedaan. Dan apalagi setelah saya mendalami lebih dalam lagi, wow, ternyata Islam itu adalah agama yang membawa kedamaian. Jauh berbeda dari pandangan umum masyarakat yang memang tidak tahu gitu sebenarnya Islam itu seperti apa sih gitu ya. Sebelum menikah, masa pacaran, saya sudah belajar mengenai Islam, bahkan sampai sholat juga. Awalnya sembunyi-sembunyi loh. Apa yang membuat Bapak yakin bahwasanya Ibu Dian bisa menjadi seorang mu'alaf? Saya tidak punya keyakinan apa-apa sebenarnya pada saat itu ya. Oh, gitu ya. Pada waktu pacaran. Artinya cuman begini, ada satu statement, kalau menikah dengan aku nantinya, kamu harus ikut aku. Gitu ya. Jadi gini, ada
banyak hal yang akan saya turuti. Bahkan semua hal akan saya turuti. Cuman satu, saya tidak mau menikah beda agama dan saya tidak mau mengikuti agama kamu. Oh gitu ya. Itu sudah jelas. Jadi statement itu saya sudah tancapkan sejak sebelum menikah. Tapi saya tidak pernah memaksa istri saya mengajarkan atau menjelekkan agamanya atau apapun yang bentuknya mengarahkan dia ke Islam. Saya hanya meneladani aja. Hal pertama yang saya yakini adalah yang saya coba pelajari adalah Al-Fatihah itu nomor satu. Lalu bacaan sholat pastinya. Itu berproses. Ada keingintahuan dari saya untuk mencari buku-buku, lalu belajar sholat. Lalu pada saat sholat itu saya malah sempat pakai Walkman. Lalu kadang-kadang ada juga beberapa tulisan yang saya taruhnya di sebelah kiri. Saya bilang, itu diterima nggak ya kira-kira sama Allah gitu ya, sholatnya seperti itu. Saya bilang, dia bilang, nggak apa-apa, coba aja gitu kan. Nggak jadi masalah, kok yang penting niat kamu untuk bisa menghafal itu gitu. Lalu surat-surat ringan ya, mulai dari surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Itu berapa proses lamanya sehingga make sure Ibu Dian yakin nih bahwasanya saya harus beli syahadat? Saya diawali dengan sakit dulu dia, sakit, kemudian saya waktu itu pas masuk Ramadan, dia nemenin saya buka puasa, saya bilang, kamu coba puasa. Ini belum bersama. Ini belum sama sekali. Kamu coba puasa. Saya bilang saya coba puasa. Insya Allah penyakit kamu sembuh. Karena waktu itu dia sakit, udah gitu sembuh lagi, kumat lagi, sakit lagi. Ya boleh disebutkan lah. Saya waktu itu sempat terkena tipes akut. Begitu pas ngelihat dia puasa, kayak seru banget gitu. Sementara siang saya makan, saya melihat dia puasa. Lalu begitu buka, saya udah buka duluan. Kok rasanya ada. Jadi kalau ditanya momentumnya apa sih yang menggerakkan itu, saya pikir itulah cara Allah. Saya nggak susah untuk menjelaskan secara redaksional gitu ya. Lalu saya tanya gitu kan, aku lagi sakit nih sekarang, kalau aku ikutan puasa kira-kira gimana, boleh nggak sih? Aku belum memeluk sebagai agama muslim, lalu saya sudah mengikuti keinginan untuk berpuasa. Terus beliau bilang, oh ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu, dan kamu harus yakini bahwa berpuasa itu tidak akan membuat kamu lebih sakit gitu. Alhamdulillah sehat. Subhanallah. Alhamdulillah sehat. Ini bukan artinya secara empirik memang saya rasakan manfaat yang luar biasa. Ibu, tadi saya melihat tuh sebagian redaksi tulisan bahwasanya Ibu salah satu dari pencetus orang pertama ya. Orang pertama tentang Toto Aura. Ya, alhamdulillah. Bukan salah satu, saya koreksi, satu-satunya. Satu-satunya ya? Satu-satunya pelopor yang pertama lagi ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian saya merasa comfort aja ada di ruangan ini. Bisa mau kita berkeliling-keliling, ya. Ayo dengan boleh. Senang tahu hati. Ada berapa ruangan sih di ini? Konsepnya seperti saya bilang tadi, authentic Indonesia. Iya betul, dari kursi ya, dari penataan ruangan semuanya.